Okey, baiklah. Apa khabar semua? Pak Cuma harap yang korang semua berada keadaan sihat dan berbahagia. Okey, baiklah. Macam biasa, ini kali kita ada van RC, van remote control, van kawalan jauh. Kalau korang tengok kat sini, dengan rupa dia, dengan bentuk dia, dengan warna dia, sama macam van sekolah lah kan. Okey, kita beli ni brand WPL. Kalau korang nak tengok, kalau nak kenal, inilah dia. Naga WPL, brand WPL dan juga model D42. Okey, jom kita tengok. Dia punya belakang pula. Okey, dekat sini dia ada bagi tunjuk ada remote dia dan juga cara untuk mainkan, functionkan button-button dekat remote dia. Dan juga kena guna bateri AA dekat sini. Kalau kita boleh zoomkan dia. Ini dia. Boleh kena guna bateri AA 2 biji dan dia bagi sekali dengan bateri LiPo 7.4 volt. Okey, jom kita tengok dekat belakang dia pula apa yang dia tulis. Okey, ini adalah sudut pandang daripada bawah van tu. Macam-macam lah dia tulis kat sini, tapi dia tulis bahasa, bukannya bahasa Inggeris, tapi dia tulis macam bahasa Cina lah kan. Yang ni dia tulis on off switch ada kat sini. Dan juga macam-macam lah, last steering angle. Ada lagi leaf spring suspension. Yang ni dia bagi rear angle with metal gear dan improve drive shaft line. Okey, ada yang part yang guna metal juga untuk kali ni kan. Dan juga realistic underbody. Realistic underbody. Okey, kalau kita beli WPL D12 yang macam lori tu, dia ada bagi spare tayar. Tapi untuk yang ni, dia tak bagi spare tayar dekat belakang ni lah kan. Apa yang kita tunggu lagi? Jom kita bukakan kotak dan kita tengok apa yang kita dapat. Dan kita akan test untuk RC remote control WPL D42 ni sekarang juga. Okey, jom kita bukakan kotak dulu. Kita tengok apa yang kita dapat dan bagaimanakah rupa sebenar van RC van remote control ni kan. Jom kita bukakan dulu. Kalau korang tengok kotak dia, macam bentuk beg, ada pemegang kat sini. Memang style lah kan. Okey, jom kita bukakan dulu. Okey, buatkan daripada dalam kotak. Besar juga kotak dia, bukan? Okey, ini dia van remote control, van kawalan jauh yang kita belilah kan. Kalau kita tengok memang sebiji lah. Dia punya warna, dia punya bentuk, dia punya rupa macam van sekolah. Okey, dengan spring dia, exhauster dia, berenjut-renjut. Memang macam betul lah kan, dengan dia punya remote control sekali. Dan kita akan masukkan bateri dan kita akan caskan dia dulu. Kat sini dia ada bagi. Kalau korang tengok kat sini, bateri dia 7.4 volt 500 mAh. Maknanya dia adalah bateri 2S. Dia ada bagi charger sekali kat sini. Ada bagi charger, korang boleh charge dulu. Dan juga dia ada bagi remote. Kena buka dulu skru kat sini. Barulah korang boleh main dengan bertenaga lah van sekolah ni kan. Ada stiker dan juga ada gear-gear kat sini. Kalau rosak gear dia boleh tukar. Dan juga ada sikit lah dia punya metal-metal. Bukan metal lah, dia punya part-part ni. Kalau pecah ke apa boleh ganti sendiri. Dan juga ada stiker lah kan. Ada stiker signal, stiker macam-macam. Dan juga dia ada stiker naga. Stiker WPL ni. Okay, comel juga naga ni. Naga yang tak garang lah kan. Naga comel. Dan juga dia ada boleh taruh dekat sini. Kalau korang tengok, kalau nak jadikan dia teksi, boleh taruh dekat sini dan tampal stiker teksi kat sini. Okey, jom kita caskan dia dulu dan kita akan try masih boleh berfunction atau tidak untuk van sekolah, van RC, van remote control. Dan kalau kita rasa macam nak tukar tayar dia, Pak Cu pun ada tayar untuk drift. Kita
Nissan yang kita beli hari tu, kita dah beli lori hari tu, tapi lori ni kita dah upgrade dengan engine brushless yang ni masih standard. Kita akan tengok prestasi mereka, adakah siapakah yang lebih hebat. Kita akan tengok speed dia, kita akan racekan dia dekat sana, kita akan tengok siapakah yang lebih laju. Okay, sebelum kita racingkan mereka berdua, mereka berentap tenaga, tapi kita akan test dulu speed dia. Kita akan test, kita akan tengok macam mana dulu speed untuk van WPL D42 ni. Jom kita tengok. Van ni tak ada laju sangat, tapi dia comel lah. Jatuh dia terbalik. Okey, jomlah kita racingkan dengan lori kita ni. Okay, tadi kita dah test itu dia, van tu, dah tengok macam mana dia punya pergi, macam mana dia punya prestasi. Kali ni kita tengok Agent Ali pula. Agent Ali dia membawa lori ni. Sekejap lagi kita akan racing, kita akan tengok dia punya prestasi. Jom, bagaimanakah prestasi lori sayur yang dah lama kita tak test, dah lama kita tak start ni. Jom kita tengok dia. Laju kat lori ni. Okey, jom kita racing kan dia. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, nampaknya kita dah testkan dia. Nampaknya lori sayur ni memang lebih laju lah, sebab kita dah convert dia itu dengan engine brushless. Okey, macam biasa, jangan lupa like channel Pak Cu, komen channel Pak Cu, subscribe channel Pak Cu, join channel Pak Cu, share channel Pak Cu, mesti subscribe. Dadah!